sampai ini paling mustahak. Nabi sayang umat Islam yang berpegang teguh kepada syariat Islam. Makna selain pada itu tak ada diceritakan. Nabi tak ajar kita bermusuh dengan orang ni sebab dia ini cenderung kepada orang ini. Tak ada. Nabi tak ajar. Nabi tak ajar, oh aku ni baik dengan ni sebab ni, sebab ni, sebab dia sokong ni, dia sokong ni, maka aku baik. Tak. Terbuka kita, semua kita sama-sama Allah dan Rasul yang sama, yang kita sembah dan kita taat. Kenapa kita nak berpecah belah? Dalam saja jangan nak politik-politik. Kita sama kita baik semua. Ramaikan, rapatkan saf kita. Rapatkan hubungan kita, tautan silaturahim yang ni Allah Ta'ala akan tanya besok. Itu sebab kena kena jaga. Kita nak tahu salah satu kunci kebahagiaan. Ada 7 kunci kebahagiaan Sayyidina Ali itu. Kunci kebahagiaan kita nak bahagia dalam hidup kita, yang nombor 1 adalah jangan membenci sesiapa pun. Itu Sayyidina Ali saja. Jangan benci sesiapa pun, meskipun kepada orang yang tak suka pada kita. Jangan kita benci. Sebab Nabi tak ajar. Orang tu bencilah, mungkin ada sebab tu kita maafkan dia. Lapang dada kita. Dia menyampah dengan kita, hati tak senang. Tapi kita maafkan dia, kita tak ada masalah dengan dia. Itu nombor 1. Yang kedua, jangan kita melarut-larut dalam kesedihan. Melayan sedih. Ingat kita ada Allah. Serahkan ke Allah Ta'ala banyak-banyak. Yang ketiga, hidup dalam sederhana. Walaupun kita serba ada banyak-banyak penuh. Kita ada kereta, kita ada rumah, kita ada duit, kita ada macam-macam. Tetapi hidup masih lagi serba sederhana, bukan nak bermewah-mewahan. Yang keempat, betul tak keempat? Lebih banyak memberi meskipun dalam keadaan yang susah. Lebih banyak memberi walaupun dalam susah, kita susah macam mana pun kita tetap bagi. Ya. Bagi walaupun sikit, kok sikit-sikit lah yang kita bagi. Yang kisah pemandu becak tu. Kan, pengayuh becak. Dia bawa orang hari-hari, dia tak tahu macam mana nak stokah, duit tak tahu. Apa dia bagi Indonesia ni? Apa nak bayar sudahai, apa yang cara dia nak stokah? Setiap hari Jumaat, dia bawa orang naik becak dia tanpa dia kenakan bayaran. Walau ke mana pun orang tu pergi, berapa ramai pun naik hari tu, dia pergi percuma. Sebab itu cara dia nak stokah. Bila duit setiap hari, setiap hari, setiap hari, entah macam mana, satu hari ditakdirkan oleh Allah, ada seorang perempuan kaya naik beca dengan dia. Bila naik beca dengan dia, maka perempuan kaya ni cakap, hantar saya ke situ. Dia pun hantar. Sampai situ dia bagi duit. Tak apa, saya sedekah dia. Dia tak percaya. Perempuan ni rasa macam terhina. Sebab dia ingat semua orang macam dia. Semua mana mesti ada harga dia. Jadi dia tak percaya yang orang tu sedekah. Ada masalah dia nak timur duit aku ni. Dia ingat macam tu. Jadi dia tak payah hati. Jumaat satu lagi itu dia tunggu beca yang sama. Dia tahan. Dia naik. Kali ini dia suruh hantar topik yang paling jauh. Dia hantar macam besok. Sampai kat sini dia bagi duit. Dia kata tak apa. Aku sedekah. Hari Jumaat aku sedekah. Kali ini dia dah rasa pelik. Baru dia faham. Maknanya memang betul dia sedekah. Minggu yang ketiga, dia ulang sekali lagi, dia tahan beca. Hari ini dia kata, hari ini kau bawa aku pergi ke rumah kau. Kenapa pula? Kau bawa aja aku pergi ke rumah kau. Dia pun bawa pergi ke rumah dia. Sampai ke rumah dia, barulah dia nampak betapa daifnya hidupnya, rumahnya sebuah sederhana. Anaknya 2, isterinya 1. Penting. Isterinya 1. Bila tengok isterinya 1, maka lepas tu tengok keluarganya daif, sebuah sederhana hidup, maka perempuan kaya ni cakap, aku sangat sedih. Menangis perempuan tu. Dia kata, aku yang kaya ni pun tak nak fikir pasal sedekah. Engkau yang susah ni boleh fikir nak sedekah dengan orang. Betapa mulianya hati kau. Boleh tak kau bantu aku untuk sedekah? Boleh tak kau bantu? Macam mana boleh aku bantu? Kaya beca tu kata, kau janji dulu kau nak bantu aku. Janji dulu. Yalah, aku janji nak bantu. Maka kau bantu aku untuk bersetuju. Aku, kau, isteri dan anak-anak kau, aku sumbangkan belanja. Kita sama-sama pergi ke Tanah Suci bersama. Baik-baik. Dia pun tak sangka. Dia selokah. Allah Ta'ala bagi dia pulangan macam tu. Ini kisah benar. Bukan sebaik-baik cerita dia. Nah, betul lah Tuan Guru Harunin tu sebut. Jangan tunggu kaya pun nak selokah. Selokah sampai jadi kaya. Nah, jangan tunggu nak jangan tunggu sampai jadi alim baru nak berdakwah. Berdakwah sampai jadi alim. Ya, ilmu Allah ni tak pernah putus. Ya. Kemudian tetap yang keempat, yang kelima, tetap berbuat baik. Lima ke keempat tadi? Lima dah.
dah hilang kira dah. Yang kelima, lebih banyak memberi walaupun kita kesusahan. Itu sama tadi. Sama. Yang keempat, kita tetap dengan keimanan kita walaupun ditimpa musibah. Ingat ujian itu datang daripada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan membebankan kita dengan ujian melainkan dengan yang kita mampu. Tanyalah orang-orang lama, makin hidup memang susah. Tapi susah, tiba-tiba hari ini semua anak dah besar, semua dah lepek, semua dah ada kehidupan masing-masing. Ingat saya cerita yang seorang makcik meniaga. Dia meniaga, meniaga si lemak. Ada orang beli, ya Allah makcik, siannya makcik, anak-anak tak tolong kau. Anak-anak semua dah ada kehidupan masing-masing. Ni apa? Anak-anak makcik, kat mana kau jual? Yang seorang kat Kementerian Dalam Negeri, Putrajaya. Seorang kat Kementerian Jalan. Yang seorang kat Usma Putra. Ya Allah, Allah. Handal-handal anak makcik ni, dia orang tak nak apa kat Sanun. Dia orang pun niaga macam makcik juga, cuma kat Sanun. Tinggalkan yo-yo, cerita. Putrajaya lah. Kamu handal tu. Kan? Kemudian yang keenam, kunci kebahagiaan lagi, Sayyidina Ali kata, tetap tersenyum walaupun bersedih. Redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Yang kata tadi, orang-orang lama je tengok, redha. Kan? Itu sebab anak-anak dia semua berjaya. Anak-anak dia semua okey. Hari ni relax. Kan? Tinggal fikir, minggu ni nak perkhidmat anak kita. Tak macam tu. Kan? Anak-anak pula, bang, minggu ni anak kita nak balik ni bang. Macam mana ni bang? Itulah, yang seorang suka ayam kampung, yang seorang suka ni. Yang seorang suka ayam kampung, masak lemak, cili api, gulai kuning. Yang seorang nak suka sambal ikan sembilang, masak belado. Yang seorang nak suka daging salai. Yang seorang nak siput sadun. Semua lauk saya sabar tu, semua lauk penceramah. Aduh, sampai lagi. Iklan. Lain kali dah tahu kan. Tapi sipit ni sedap. Jadi, mana kata dia sebut paning kepala. Oh, kita siap kan? Kita dengan excited. Sebab dalam fair, tak ada benda lagi nak kajar. Betul tak? Ya, orang kan lama tu sebabnya. Kita dah fikir, sekarang dah hujung usia tu sebab kita rajin pergi masjid. Ini pun, jangan kita rasa, jangan malu rendah diri cakap, aku ni dah tua baru nak pergi masjid. Jangan rendah diri. Datang ke masjid ni satu benda yang hidayah Allah Ta'ala bagi ke kita. Bukan semua orang nak pay. Ada orang umur macam kita ni tak berhenti lagi kat kelab malam. Tak berhenti lagi minam. Minam kan minam teh? Oh dah. Minam, minum. Minam lah. Hei. Kek Johor pun sasek-sasek kan cakap kan. Nah, jadi makna kata, ada orang yang bukan semua orang yang Allah Ta'ala pilih tau. Kita terbuka hati kita. Tiga benda kena minta dalam hidup kita. Pertama hidayah. Supaya boleh beza benda baik benda buruk. Yang kedua, maghfirah, minta keampunan pada Allah. Dan yang ketiga, rahmat, nak minta pada Allah. Nak dapat rahmat, tak ada cara lain. Rajin amal ibadah pada Allah. Cuba ingat mati ni namanya. Ingat mati. Ingat mati ni tentu elok orang kita. Kalau kita ingat mati, politik tentu elok. Tak ada bohong, tak ada mangak dah. Tak ada pecah manah dah. Politik ni termasuk kutu kampung. Bukan mentari je cerita ni semua kan. Semua politik terbayang, PM terbayang, motori terbayang, wakil rakyat terbayang, DUN. Tak, semua politik yang ada jawatan, termasuklah pusing persatuan ibu tunggal. Politik tu. Iya, politik tentu ekor. Tentu ekor lah. Tentu baik politik kita. Sebab apa? Sebab kita dengan hati. Kalau aku mati macam mana? Kita tengok kan yang pasangan suami isteri yang mati kena himpap dia tiang. Dia pun tak sangka, itulah hari akhir dia. Anak-anak pun tak sangkut, itulah kali terakhir dia melambat mak ayahnya. Kan? Macam kes budak baru ni kan, tak kira lah, itu bukan cerita tentang apa. Mak ayah pun tak sangkut, itulah malam terakhir tengok anak ni. Tak ada sangkut. Hidup kita tu sebab jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu elok, dia jalan-jalan, bap, jatuh dalam lubang, dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Dia jatuh dalam lubang tu ikut hukum, memikir dia mesti mati ni lah. Garanti mati. Tarik pakai tali sampai atas, rupanya pengsan. Dengan izin Allah, dia hidup lagi. Bila dia terjaga semua, pergi dia, bap, handal bang, kenapa? Abang jatuh dalam lubang, dalam tu bang, tapi tak mati. Ya kau, mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu, langsung mati, terperanjat dalam lubang.
Tadi jatuh dah mati. Dia tempatannya tengok lubang tu mati. Kan? Nak kata apa? Tu kerahsiaan tak ni tu juga. Ada tiga orang lelaki pergi kelab malam. Pergi kelab malam minum arak. Minum Allah, go, minum. Sekali yang seorang tu tak macam mana, tiba-tiba talantang, boi, mulut dah, mengelupur. Nazak tiba-tiba, kawan yang dua, weh, pahal, dia mabuk. Yang seorang tu kurang sikit mabuk, weh, ngucap. Sampai dia ngucap. Bila seorang ngucap, apa dia? Tak ada, aku nak botol lagi, aku nak botol. Dia sampai minta sebotol arak lagi. Dengan tahap dan nazak. Akhirnya meninggal dia dengan perkataan dahil dia nak sebotol arak lagi. Langsung dua-dua kawan ni balik insaf tauhid. Sadar dia membayang kalau kita mati macam dia macam mana. Itu sebab kadang. Itu sebab jangan sorang-sorang. Kalau semayang, peduli janganlah semayang teh kursi kau. Semayang apa kau, nak malu apa. Bukan kita nak semayang kerana manusia. Kita semayang kerana Allah. Lillahi ta'ala. Janganlah kan. Musabgah nak haji semayang teh kursi. Teh kursi lah. Saya pernah tengok kat Kuala Pilah. Kat Kuala Pilah ada satu kampung ni. Saya pergi ceramah kat situ. Pakcik tu semayang. Daripada rakaat pertama. Angkat takbir, dia memang melutut. Dia ada sakit dekat kaki tu. Kaki tu boleh operate. Tapi kalau operate nanti kaki tak boleh lipat. Jadi maknanya dia kena semayang di kursi. Dia tak nak. Biarlah dia melutut. Yang penting dia boleh sujud. Macam tu lah semangat kita dengan Allah. Barang siapa yang beribadah kerana manusia, riak. Tidak beribadah kerana manusia, syirik. Sebab ada yang lagi besar daripada Allah menyebabkan dia tak pergi sembahyang. Ingat ke? Jadi kita sembahyang. Datang sahaja ke mana-mana, imarah ke masjid kita. Semangat kita hidup di masjid. Lepas itu, yang seterusnya. Kalau nak kunci kebahagiaan ini adalah jangan berhenti berdoa untuk orang lain. Doakan yang terbaik. Nampak mudah-mudahan masyarakat kita akan tauhid lah. Mengimarahkan masjid. Kita sesama kita akan tauhid baik. Kan? Kita akan sama-sama tautkan hubungan satu dengan yang lain. Janganlah kita berpecah belah. Baik satu dengan sebab Nabi tak ajar kita bergaduh-bergaduh. Kita tak ada. Nabi sayang umat Islam yang berpegang teguh pada syariat Islam. Tapi hari ini boleh. Sebab orang boleh banci orang lain walaupun tak kena orang tu siapa. Inilah zamannya. Aku menyampah betul tengok dia tu. Kenapa pula? Kau pernah bergurau dengan dia? Tak pernah. Dia tu kau menyampah lah. Memang kau menyampah lah. Tengok menyampah lah. Nah, jangan macam tu. Ya? Sebab Nabi tak ajar. Baik kalau nak ikut Nabi, macam mana Nabi, macam tu lah. Ya. Kita dalam hubungan kita ni, pertama ikut Nabi. Nabi sabar, kita kena sabar. Nabi syukur, kita kena syukur. Nabi sedekah, kita sedekah. Ya. Sunnah-sunnah Nabi kita buat. Apa sunnah Nabi? Makan buah tamah, kita akan buah tamah. Amalah sunnah Nabi. Nabi sebut, faman ahya bisunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Satu sunnah. Nabi sebut. Maknanya tak boleh baik semua, jangan tinggal semua. Pilih satu. Mana yang senang? Nabi, ke rumah Nabi makanan. Makanan takkan tak boleh. Makan buah tamah. Sekurang-kurangnya 3 biji lagi. Kalau ikut sunnah Nabi itu, Nabi sebut, barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar, akan dijauhkan daripadanya penyakit keracunan. Takkan tak boleh. Buah tamar je kot. Dua makanan yang memang ada ke rumah Nabi. Pertama buah tamar, keduanya madu. Faham apa buat? Faham tak? Alhamdulillah, mesej sampai. Iyo, nanti balik nanti buka balik khutbah bidah Nabi. Apa pesan-pesan Nabi itu kita buat. Saya selalu bawa khutbah bidah Nabi ni. Saya selalu bawa.